Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kicomania, kita ketemu lagi ya dalam channel Semut Hitam. Semoga kita semua yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan dan juga semoga segala urusan serta rezeki kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa dalam video kali ini saya akan mengupdate info harga dan juga stok burung kenari terbaru. Saat ini saya kembali berada di kios ya Akuza Kenari ya, untuk alamatnya ini berada di Gayungan 7 nomor 9 sebelah kantor DPW RDI, yang mana kios Akuza Kenari ini terkenal dengan burung kenari gacoran-gacoran istimewa ya, karena sudah terbukti banyak burung kenari yang prestasi di lapangan dari kios ini. Seperti biasa, buat yang baru bergabung, jangan lupa ya didukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, share, serta aktifkan pula tombol lonceng notifikasinya agar sobat kicomania tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Semut Hitam ini. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Mas Sep. Waalaikumsalam, Mas. Lagi ngapain itu? Lagi sortir-sortir jantan, Mas. Sortir jantan ya? Ya. Loh, panda, warna istimewa ini ya, panda ya. Kita asuh dulu. Loh, banyak sekali. Banyak. Mantap. Tapi sebelumnya kita review seperti biasa, Mas. Kita tanya-tanya dulu gimana kabar hari ini, Mas? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah baik ya. Ada info terbaru apa nih kenarinya? Info terbaru kita datangkan ratusan ekor, Mas. Lulu, edan, rek. Dari seri apa aja, Mas? Serinya komplit, Mas. Dari seri lokal, loper, hibrid juga ada kita, Mas. Silang-silangan dari burung impor sampai F1 YS gacor ada. Loh, ada burung impor juga? Ada. Dan kira-kira seri apa, Mas? Rahasia, Mas. Rahasia? Oke. Jangan di skip, simak video sampai selesai, Mas. Mantap. Seperti biasa, Mas, kios Yakuza Kenari ini melayani penjualan seperti apa aja dan juga untuk kirim-kirimnya bagaimana? Ya, untuk kios Yakuza melayani pengiriman untuk luar kota dan luar pulau. Untuk penjualan ecer atau grosir kita melayani ya, Mas. Untuk pengiriman wilayah Surabaya dan sekitarnya ada jasa ke delivery, Mas. COD ya? COD, betul, Mas. Oke, untuk ongkir gimana, Mas? Untuk ongkir menyesuaikan wilayah, Mas. Menyesuaikan wilayah ya? Ya, sesuai betul. Aplikasi ya? Ya, betul, Mas. Sedangkan ini, Mas, kan banyak yang tanya di komentar itu. Ya. Mas, saya order eceran satu ekor gimana, Mas? Bisa, bisa, Mas, bisa. Minim di seri apa kalau order satu ekor? Minim di order satu ekor luar kota ya, Mas, yang khususnya. Oke. Itu di seri F, Mas. F1, Mas. Seri F1 ya? Ya, ya. Itu baru bisa, baru dilayani ya? Betul, Mas. Oke, Mas, kalau gitu langsung aja kita mulai dari yang mana kita langsung review ini. Aja, Mas, ini, Mas, yang tadi langsung yang sepil, tadi ya. Disepil aja ya. Yoi. Oke, ya, ini ada loper ini, Mas, ya? Loper panda. Warna panda. Ya. Wah, stoknya hampir sekali ini, Mas. Saya sortir ketat ini, Mas. Full jantan. Ini loh, Mas, padahal di kios mana lain. Ya, atau kios lain ini tidak jarang sekali, Mas. Panda simetris. Untuk simetris warna ya. Panda simetris ini ya? Susah ini, Mas. Oke, ini ya. Loper kondisi seperti apa? Ini loper anakan PAUD ya, Mas, ya. Usia 2-3 bulan ini, Mas. Loh, sudah ada yang ngeriwik berarti? Semuanya ngeriwik, Mas. Semuanya sudah ngeriwik? Ya, ngeriwik semua, Mas. Kalau ngeriwik sudah pasti jantan, pasti ya, Mas. Pasti jantan, betul, Mas. Oke, kalau loper panda PAUDan seperti ini, ya, dilepas berapa? Ini ecer atau grosir di harga 170.000, Mas. Mantap sekali ya. Yoi, Mas. Karena ini pandanya istimewa, keren-keren, Mas. Betul, Mas. Simetris-simetris ya. Simetris semua. Lah, ini yang bulu dadanya rontok gimana ini, Mas? Dicucui ibunya, Mas. Dicucui indukannya ya. Ya. Tapi tetap aman toh ini. Aman, ya. Bulu bisa ya. tumbuh lagi. Yoi. Oke, kita lanjut lagi kemana? Lanjut ke atas, Mas, ini ke Mas. Atas ada seri apa ini, Mas? Betina campur ini, Mas. Betina gubur gede, Mas, ya? Ya, besar-besar, Mas. Ini mulai dari seri apa sih ini? Ini mulai dari seri AF. AF. AFS. AFS. F1. F1. F2. F2. Sudah. Sudah. Ya. Untuk kondisi bagaimana ini? Kondisinya usia 1 tahun up semua, Mas. 1 tahun up. Ya. Oke, otomatis sudah siapan nih, Mas, ya? Sudah sangat siap, Mas. Oke, Mas, kita setil untuk seri besarnya aja ya, Mas, ya? Ini seri apa, Mas? Yang sebelah kanan saya ini F1, Mas. F1, ya. Oke. Yang sebelah kiri saya ini F2, Mas. F2? Ya. Monggo ditiup, Mas, biar open-nya, tahu kondisinya, Mas, ya. Mas. Oke. Sudah siap sekali ini, Mas. Sudah siap sekali. Ya. Tinggal paling lama jodohan ya. Minggu, Mas. Paling lama 1 minggu. Ya, paling lama 1 minggu, Mas. Yang penting sudah jodoh ya. Ya. Oke, kalau yang F2-nya, Mas? F2 ini tambah siap lagi, Mas. Ini
2 minggu paling lama Mas F2 ini Mas. F2 2 minggu lagi ya. Oke. Monggo dimasukkan langsung aja Mas. Ya Mas. Spill postur. Kita spill postur dan juga harganya ya. Yoi, Mas. Kita mulai dari yang seri AF betina siapaan? Dilepas berapa? AF betina siapaan? Kita stok ambiar Mas. Yang di bawah ini ya AF ya. Oke. Ya, Mas. Dilepas itu berapa? Saya lepas di harga 200.000 sudah promo Mas. Untuk stoknya ambiar ya? Banyak Mas. Jika ambil grosir? Grosir lanjut japri aja. Oke, sedangkan ya. Untuk yang AFS yang mana Mas? Untuk AFS ini Mas. Ini AFS ini ya? Ya. Oke. Itu di 300.000 Mas. Depan itu sudah ini, promo Mas. Ya? Sedangkan untuk yang F1 YS betina siapaan? Gimana ini? Ini Mas, F1 YS betina siapaan ini Mas? Bon kuning ini. Bon kuning? Ya. Itu saya kasih harga 450 Mas. Itu sudah promo? Itu sudah promo Mas. Sedangkan untuk yang F2 ya. Tadi? F2 saya kasih di harga ini Mas, pojok ini Mas, burungnya Mas. Ini juga ya? Ya betul. Okay. Bahwa itu F2 ada beberapa ekor Mas. Itu saya kasih harga langsung saja Mas ya, 700.000. Sudah promo? Sudah promo. Kalau ambil 2 saya kasih 600.000-an Mas. Oke, berarti stoknya ada 2 ekor ya? Ada 3 Mas. Oh, ada 3. Ya, kalau borong saya kasih potongan lagi Mas. Oke, kita lanjut lagi kemana? Lanjut ini Mas ke anakan loper cerah Mas. Di bawah ini ya? Ya iya Mas. Anakan loper cerah. Loh. Mantap sekali ya. Ya Mas. Warnanya juga cakep-cakep ini Mas, ya. Mantap-mantap Mas warnanya Mas. Untuk kondisi bagaimana ini? Ini kondisinya full jantan numinus sehat. Hanya 2-3 bulan ini Mas. Sudah pada ngeriuk semua. Ya, oke. Sendiri Mas. Kalau loper cerah pautan di luas berapa ini? Ini saya lepas di harga ecer atau grosir 100.000 Mas. Ecer atau grosir ya? Ya, pengambilan 20 ekor saya kasih 95.000. Kalau ambil 20 ekor. Betul Mas. Kita lanjut lagi kemana? Lanjut ke atas Mas. Ke atas. Anakan AFS Mas. Ada anakan AFS ya? Yoi Mas. Untuk seri yang lebih besar lagi nih. Ya. Untuk kondisi seperti apa Mas Ep? Kondisinya full jantan numinus Mas. Sehat-sehat Mas. Untuk usia? Untuk usianya udah 3 bulan lebih nih Mas. Loh, berarti pada ngriwi ya? Sudah mulai rajin kenceng-kenceng Mas. AF-nya gede-gede nih Mas ya? Ya. Mantap ya. Ya Mas. Oke, kalau AFS pautan seperti ini dilepas berapa? Saya lepas di harga 250 sudah promo Mas. Untuk semua warna? Untuk semua warna. Jika pengambilan grosir gimana Mas? Nah, untuk pengambilan grosir warna cerah kita ecer atau grosir sama Mas di 250. Sedangkan untuk yang warna gelap? Untuk yang warna gelap saya kasih di harga 230 Mas. Minim ambil berapa ekor Mas? Minim 5 ekor aja cukup. Minim Mas. 5 ekor aja cukup. Jadi, ya. Mantap. Kita lanjut lagi kemana? Lanjut ini Mas ke anakan warna putih Mas. Ke bawah lagi ya. Yoi, Mas. Oke, kita ke anakan warna putih. Oh. Ya. Ini stok baru semua ya? Ya, baru Mas. Posturnya gede-gede Mas ya. Loh, besar Mas. Ada jambul Mas. Ada jambul itu Mas. Ada ya. Berapa ekor yang jambul? Cuman satu Mas. Wah, cakep sekali ya. Mas, warna putih sekali. Jambul ya. Jambulnya warna hitam juga itu Mas. Mantap nah, ya. Kayak pakai peci itu Mas. Yoi. Untuk kondisi bagaimana ini? Ini kondisinya full jantan ya Mas. Full jantan ya. Ya, numinus sehat. Dilepas berapa kalau pautan ini? Untuk warna putih pautan ini saya lepas harga ecer atau grosir 13 Mas. 13 atau ya, 130 ya. Mas ya. Gede-gede loh Mas. Posturnya ya. Mas. Oke, kalau gitu lanjut lagi kemana? Lanjut Mas ke anakan ini Mas. Ke atas ya. Anakan fenomenal ini Mas. Gimana? Ini anakan ini apa? Ini anakan AF yang cepat habis ini Mas. Oke. Ya. Ini pasti Mas ya. Stok sebentar habis. Karena posturnya gede, harganya juga cukup ya, terjangkau. Betul, terjangkau Mas. Untuk kondisi terjangkau. Seperti apa ini? Ini full stok jantan ya Mas ya. Oke. Usianya 3 bulanan Mas ini. Berarti Mas, sudah ya. Pada ngeriwi semua ini Mas ya. Sudah pada ngeriwi ini Mas, sudah. Kalau mutasi Mas. AF pautan seperti ini ya, katanya ya. Sudah pada ngeriwi. Ya. Dilepas berapa? 150.000 Mas. Itu sudah promo ya? Sudah promo. Untuk semua warna? Semua warna. Jika pengambilan grosir? Pengambilan grosir untuk cerah ecer atau grosir sama Mas. Sedangkan untuk yang warna gelap? Untuk warna gelap saya kasih di harga 140.000. Minim ambil berapa ekor? Minim di 5 ekor cukup Mas. 5 ekor saja ya. Ya, Mas, ya. Itu ada warna star blue ikut cerah atau gelap Mas? Kalau star AF blue cerah Mas. Kalau AF star blue ya. Ikut cerah ya. Cerah Mas. Kecuali loper ya Mas ya. Loper gelap Mas. Mantap. Ya, kita lanjut lagi kemana? Lanjut ini Mas ke anakan gelap Mas. Kita ke bawah lagi nih ya. Yo iya Mas. Anakan gelap seri loper ya Mas ya? Loper. Wow, panjang-panjang ini Mas. Ya. Nah, kok stoknya tinggal sedikit ini Mas? Pagi-pagi di grosir bakul Mas. Oh, langsung di grosir bakul ya. Karena kita ini loper aja ada yang kayak panda loh Mas. Mana-mana? Itu Mas. Oh iya. Iya kan? Oke. Iya kan? Kayak warna panda ya. Iya Mas. Padahal itu warna gelap ini Mas. Warna gelap Mas, warna gelap. Berarti itu maksudnya apa? Star blue star atau blue putih bone? Star blue bone ini. Star blue bone. Iya. Oke, gelap. Itu ada warna Isabel ya. Iya. Untuk usia gimana ini? Usia di
2 bulan mas. Oh ini masih paut ya, masih berarti paut, ya. Mas, ya. Kalau loper gelap paut dilepas berapa? Ecer atau grosir 65 mas. Loh langsung ya? Langsung aja. Ecer atau grosir 65. Yo, iya mas. Monggo segera merapat atau segera di order mumpung masih ready stoknya ya mas ya. Oke kita lanjut, lanjut gimana? Lanjut ke F1 YS ya ini. Mas. F1 YS di atas ini ya. Stoknya tinggal ini mas. Tadi pagi banyak mas. Tinggal 3 ekor aja nih mas. 3 ekor tapi warna cakep-cakep. Warna cakep-cakep ya. Yoi mas. Untuk kondisi bagaimana ini? Ini kondisinya full jantan mas. Full jantan ya. Full biarpun jantan. Warna apa itu? Sabel itu. Sabel mas, besar mas. Tapi jantan ya. Jantan. Untuk usia gimana? Usianya di 2 bulan ini mas. 2 bulan ya. Yoi mas. Oke berarti ini tinggal warna cerah semua mas. Ya. Kalau F1 YS pautan warna cerah ini dilepas berapa? Ini saya lepas warna cerah ini saya kasih di harga 450 mas. 450 ya. Itu sudah promo atau gimana? Sudah promo mas. Ini kan stoknya tinggal 3 ekor ya. Jika diborong semuanya saya kasih 400an mas. Jadi 3 ekor ini 1.200.000 ya. Betul mas. Mantap. Buruan ya buat para sobat Kenari Mania yang ingin mencari F1 YS pautan ini warnanya cakep-cakep. Stok tinggal ya. 3 ekor saja. Terbatas mas, susah sekali barangnya. Sangat mas. Terbatas karena warnanya cakep mas Iba. Ya. Oke kita lanjut lagi kemana? Lanjut ke gacoran mas. Di mana? Sebelah ini? Iya mi. Oke kita mulai dari yang ini ya. Ya mas. Ini ada seri apa mas? Loper. Loper? Yoi. Wow, lopernya lu mantep-mantep ya di Yakuza ini. Ngeri-ngeri mas. Oh, panjang-panjang mas ya, Bang? Oh, besar-besar. Warnanya cakep-cakep semua ini? Ya. Warna cerah semua ini ya? Cerah semua mas. Oke, kondisi bagaimana ini? Gacor dor mas. Sudah pada ngerek atau gimana? Ini gacor ada, ngerek ada mas. Oke, untuk durasi sama volume gimana? Durasi dan volume kuenceng-kenceng. Kuenceng-kenceng ya? Ya. Kalau loper cerah ini ya, gacoran dilepas berapa? Gacoran loper cerah ini... saya lepas di harga 300. Saya kasih kira promo di 280 mas. Oh dapat promo ya. Yoi, di angka mas. 280 Yoi. Nah untuk warna putih itu mas, putih itu di 300 mas. Putih 300 ya. Itu sudah promo ya. Sudah promo mas. Untuk stok yang putih gimana? Cuman satu ekor aja ya, ya. Oke ini kan yang warna cerah banyak mas. Jika pengambilan grosir gimana ini? Untuk grosir minim di 20 ekor ya mas ya ini ya. Oke. Saya kasih di 270 mas. 270 ya. Yoi mas. Mantap sekali. Oke kita lanjut lagi kemana ini? Ini mas warna gelap. Oke di bawah ini mas ya? Ya warna gelap mas. Wow warna gelapnya malah gue gede mas. Ya ini beneran loper ini mas. Loper ya? Yoi. Wih Eden posturnya gede-gede ini. Kondisi ya. Bagaimana kalau ini? Ini gacoran semua mas. Gacoran semua ini mas ya. Pastinya mas ya. Ngerek kebanyakan semua, kalau mas. Warna gelap itu pada ngerek, cepet mas. Ngerek mas ya, ya. Karena gennya mas. Gennya ya? Ya gennya mas. Kalau ngerek otomatis untuk volume dan juga durasi sangat kenceng ya. Kenceng-kenceng mas. Kalau loper gelap gacoran ini dilepas berapa? Loper gelap ini saya lepas di harga 250 mas. Itu sudah promo atau gimana? Sudah promo mas. Sudah promo. Yoi, jika mas. Ambil grosir? Ambil grosir di 23 mas. Minim berapa ekor? Minim di 5 ekor. Cukup 5 ekor saja ya? 3 ekor aja enggak apa-apa wis. Cukup 3 ekor? Ya. Mantap. Itu, mas. Kita lanjut lagi kemana? Lanjut ke ini mas. Yang mana dulu ini? Ini dulu aja mas. Yang ini dulu ya? Ya. Wow ini kayaknya seri lebih besar lagi nih mas. AFS mas. AFS. Ya mas. Mantap. Kondisi bagaimana lu warnanya mas? Warnanya keren-keren sekali. Ini gimana kondisinya mas? Ini kondisinya gacor mas ya. Gacor? Ada yang ngerek, ada yang cuman baru gacor mas. Wah ini cakep mas. Tapi kenceng-kenceng mas. Ini Isabel, kayaknya Isabel. Isabel Romeo ya. Isabel ya mas, betul. Oke, Isabel. Red Isabel lah. Red Isabel. Oke oke. Kalau AFS gacoran ini dilepas berapa mas Seb? AFS gacoran ini saya lepas di harga 450 ya mas. Untuk semua warna ya? Ya betul mas. Oke mas, kita lanjut lagi kemana ini? Lanjut mas ke AFS gacoran mas. Sebelahnya tadi ya? Ya mas. Yang kita lewat ini ya? Yoi mas. Oke kondisi gacoran. Ya. Sudah pada ngerek apa gimana ini? Ini sudah ngerek semua mas. Sudah ngerek semua ya? Ya. Posturnya gede-gede mas ya? Ya mas. AF loh, tapi AF kayaknya nggak kalah bodinya sama yang AFS ya? Iya mas. Ya. Oke, kalau AF gacoran dilepas berapa? AF gacoran saya lepas di harga 350 mas. Untuk semua warna ya? Untuk semua warna. Itu sudah promo mas ya? Itu sudah promo mas. Jika ambil grosir gimana? Ah, untuk ambil grosir mas minim di 10 ekor saya kasih di 325. Itu 5 gelap 5 cerah ya mas ya warnanya ya. Jadi grosir mik ya? Oke mas. Seperti janji saya yang tadi ya mas ya, kita spill burung impor kecil unik lucu mas. Nah, seri apa itu mas Seb? Serinya ini mas, ya sendiri mas. SF mas. Loh. SF Poi. SF Poi. Poi. Asli impor mas ya? Import mas. Kondisi seperti apa ini mas? Ini jantan
Angkat bunyi bulu baru, Mas. Angkat bunyi? Ya. Bulu baru. Bulu baru, Mas, betul. Kira-kira ini ring berapa, Mas? Ini ring 21, Mas. Ring 2021. Betul, Mas. Ini kan burung impor ya? Ya. Otomatis kan butuh atau perlu adaptasi ya untuk hawa atau cuaca di Indonesia nih, Mas. Oh iya, Mas, betul, Mas. Gimana, Mas? Ini, Mas. Untuk burung impor ini kan sudah waktunya datang ya, Mas ya. Oke. Ya, kalau saya lihat teman-teman itu pada datang semua. Nah, untuk burung impor yang baru datang atau yang baru rekondisi ya, Mas ya. Oke. Alangkah baiknya saya merekomendasikan saya pakai ini, Mas. Produk dari Wexon, Mas. Maxol, Mas. Oh, ini juga sangat bagus ya buat burung impor ya, Mas ya. Sangat wajib, Mas, bukan bagus lagi. Oh, wajib. Wajib, Mas. Oke, ya. Oke. Ini kan sering kali Mas Debri review ya produk ini ya. Iya, Mas, ya. Oke, tentunya produk ini bukan doping, Mas ya. Bukan doping, Mas, dan produk ini sangat rekomendasi sekali, Mas. Sangat rekomendasi. Ya, apalagi di cuaca yang seperti sekarang ini ya, Mas ya. Oke. Sering hujan, besoknya panas lagi, hujan lagi. Iya, Mas, betul. Tidak menentu, Mas. Nah, ini, Mas, solusinya kalau untuk burung ngembang bang atau lemes atau sedikit nyilet ini, Mas. Maxol ini, Mas. Maxol ya. Ya. Berarti kalau nyilet kan kurus, Mas. Ya. Bisa menjadi ini ya, menambah nafsu makan ya. Solusinya ini, Mas, untuk menambah nafsu makan, Mas. Betul, Mas. Juga untuk ini ya, meningkatkan stamina atau metabolisme tubuhnya ya, Mas. Betul, Mas. Sangat betul sekali, Mas. Ini Maxol ini sangat bagus untuk burung-burung yang meskipun dia tidak sakit ya, Mas ya, atau sehat gitu, Mas. Setiap hari pakai ini aman, Mas. Aman ya? Ya, sangat aman sekali, Mas. Karena kandungannya sangat ini ya, berguna sekali, bermanfaat. Kandungannya ya. Kandungannya sangat penuh sekali, sangat banyak sekali, Mas. Seperti ini, Mas, vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1 dan vitamin B6, Mas. B6 ini sangat bagus sekali untuk burung, Mas. Jadi komplit sekali, Mas. Sangat-sangat komplit, Mas. Kalau pemakaiannya gimana, Mas? Kalau nah, burung impor ini? Untuk pemakaiannya di burung impor ini, Mas. Atau sama aja seperti sama burung saja, lain-lainnya, Mas? Sama saja, Mas. Kita ambil cepuk minum, Mas. Ini cepuk minumnya. Kita waktunya ganti ya, Mas. Sore ini, kan? Oke. Kita sore hari. Kita bersihkan pakai tangan aja. Berarti apa, dibuang ya, untuk ya. Air lamanya ya? Ini dibuang. Ini dibuang ya, Mas. Kita bersih nih, lalu kita aplikasikan ke sini, Mas. Ini bentuknya liquid ya, Mas ya, spray ya ini. Spray. Ya, ya, untuk burung impor kita kasih di 2 atau 3 spray, Mas. 2 atau 3 spray ya. Oke, seperti ini, Mas. Nah, ini saya kasih 3, Mas. Nah, ini seperti ini ya, Mas. Kita aduk pakai tangan aja, Mas. Langsung diaduk pakai tangan aja ya. Yoi dong, Mas. Mantap. Kita aduk pakai tangan aja. Nah, langsung kita kasihkan ke burung, Mas. Nah. Oke, Mas. Untuk Maxol produk dari Wexon ini, Mas, cara pakainya pagi dan sore hari sangat bagus sekali, Mas. Rekomendasi sekali, Mas. Jika sehari hanya pakai sekali gimana, Mas? Oh, no problem. No problem ya? Tidak masalah. Tidak masalah ya. Alangkah baiknya 1 hari 2 kali pagi dan sore. Kalau tidak sempat sore, pagi saja. Pagi saja. Ya, okay. Betul, Mas. Untuk mendapatkan atau beli produk dari Wexon atau Maxol ini ya, Mas ya, bisa langsung klik deskripsi bio yang ada di video ini, Mas. Jadi nanti kita sertakan linknya ya, Mas ya. Linknya ada, Mas, di video ini, Mas. Seperti itu. Atau di toko-toko online sudah tersedia, Mas. Semua toko online. Semua toko online ya, Mas ya. Ada Shopee, ada Lazada, ada Tokopedia. Nah, semua toko online ada, Mas. Ketik aja langsung Mas Maxol ya, Mas. Oke. Ya. Ketik aja Maxol gini, Mas. Untuk kemasannya, Mas, gimana, Mas? Untuk biar sobat kicau nah, tahu, Mas. Seperti ini, Mas, kemasannya, Mas. Untuk bungkusnya seperti ini ya? Ya. Atau ini. Kardusnya ya? Kardusnya, betul, Mas. Seperti ini. Oke, jadi nah. Jangan sampai salah pilih, Mas, ya? Betul, jangan sampai salah pilih. Buruan di order untuk Maxol-nya, Mas. Karena ini sangat bermanfaat sekali, Mas. Oke, Mas Zeb, terima kasih ya buat tip cara bikin rekondisi burung impor ya. Betul. Karena, Mas, ini sangat bermanfaat dan juga berguna sekali buat siap, sobat siap. Kenari mania oke. Dimanapun berada. Siap, Mas. Oke, Mas, kita langsung spill. Ini tadi kan ada burung
seri SF ya Mas ya? SF Mas. Atau Scott Fancy. Mas ya. Ini ring foil Mas ya? Ring foil Mas. Untuk kondisi ini sudah angkat bunyi. Angkat bunyi. Ringnya bulu baru, ringnya 2021 ya. 2021. Oke, kira-kira ini dilepas berapa? Ini saya lepas, saya kasih promo ya Mas ya. Ini burungnya besar, panjang-panjang Mas. Borong di harga 2 juta Mas. Borong 2 ekor, harga ya. 2 juta. Ya. Oke, jika ambil 1 ekor Mas. Untuk 1 ekor di harga 1,150 Mas. Itu sudah promo atau gimana? Sudah promo Mas. Sudah promo ya. Ya. Oke Mas, kita lanjut burung rekomendasi dari saya ya Mas ya. Mewah-mewah sekali dan stoknya full. Full sekali Mas ya. Ada seri apa? Ada dari seri AFS F1 burung hibrid, F2 SF dan banyak lainnya Mas, silakan di shoot aja. Langsung kita shoot ya. Ya. Oke, ya, kita ya, dari yang ujung dulu ini Mas. Iya, ini Mas. Ini ada seri apa Mas? Itu serinya F1 YS Mas. F1 YS. Mas, ya. Oh, gede sekali, bareng banget ini Mas. Ya, mas. Untuk kondisi bagaimana ini? Ini kondisinya gacor Mas. Gacor? Ya. Untuk volume sama durasi gimana? Volume dan durasi standar lah Mas ini. Oke, ini ya. Kan rekomendasi. Ya. Otomatis sudah siap ganteng atau gimana ini? Ini poles tipis. Siap Mas ini Mas. Poles tipis, siap ya. Burung beraura sekali ini Mas burungnya Mas. Gede banget Mas posturnya ya, Mas ya. Iya Mas. Betul. Oke, kalau F1 YS gacoran ini dilepas berapa? Ini saya lepas di harga 1,2. 1,2. Yoi Mas. Kira-kira dapat potongan lagi enggak ini? Saya kasih promo di 1 juta. 1 juta? Yoi dong. Dan potongannya 200.000, Rek. Yoi dong. Mantap, kita lanjut sebelahnya nih Mas. Nah, ini Mas yang saya bilang tadi. Apa-apa ini? F2 SF Mas. F2 SF. Keren sekali. Keren ini. Ya. Panjang ya. Banget Mas burungnya Mas. Panjang. Warnanya juga cakep ya. Goyang-goyang. Burungnya goyang ya. Ngawet. Ngawet. Satu titik Mas. Satu titik. Mewah-mewah. Berarti ini mewah. Burung lomba ini Mas ya. Mewah-mewah. Mewah pokoknya mewah, ya. Mas. Oke Mas, kalau burung F2 SF ya, yoi. Kondisi gacor, materi lomba karena ngawet ya. Iya Mas. Dilepas berapa ini? Ini saya lepas 1,2. Itu sudah promo atau gimana? Saya kasih promo lagi. Jadi berapa? Jadi 1 juta. Loh, sama harganya sama yoi, F1 dong, ya? Wis. Edan. Ya, untuk stoknya gimana yang F2 SF ini? F2 SF ini cuma satu Mas. Berarti ini cepet-cepetan ya? Yoi dong. Setelah video ini tayang. Segera okay. Di order Mas ya. Screenshot. Tinggal screenshot. Jangan lupa di screenshot. Langsung japri. Langsung japri Mas ya. Oke. Ketika japri tidak dibales, langsung telepon. Mantap. Ya. Lanjut Mas. Ini ada seri apa? Itu F1 rasmi Mas. Ini F1 rasmi. Yoi Mas. Lolo panjang ya Mas ya burungnya ya. Panjang, kakinya tinggi Mas. Hampir mirip dengan F2 SF tadi Mas. Oh, besar ini sedikit Mas. Besar ini sedikit ya? Iya. Untuk kondisi bagaimana ini? Ini gacor Mas. Gacor. Goyang-goyang. Goyang. Mewah ini nih Mas. Mewah. Ya. Durasi kok sama volume gimana? Durasi dan volume kenceng ini Mas. Kenceng ya? Ya. Otomatis ini siap lomba Mas ya. Sangat siap Mas. Ini jelas berapa F1 rasminya? Untuk F1 rasmi ini Mas, saya lepas di harga 1,2 Mas. 1,2. Ya. Dapat promo enggak ini? Loh, ya pasti dong Mas. Jadi berapa? Saya kasih di 1 juta. Loh, harganya tadi sama semua berarti ya? Dong. F1 YS, F2 SF dan juga F1 rasmi ya. Yoi. Big sekali nih posturnya. Keren sekali Mas. Harga cuman 1 juta. 1 juta rupiah. Untuk promo ini tiap hari pokoknya ya. Oh, promonya tiap hari, enggak ada stopnya Mas. Enggak ada stopnya karena kan satu hari atau dua hari sekali pasti bongkar baru kita ya Mas ya. Dua hari sekali paling lambat bongkar Mas. Bongkar lagi. Yoi, oke Mas, kita lanjut di sebelahnya ini. Ini Mas. Ada seri apa ini? Ini ada F1 YS. F1 YS juga. Yoi. Tapi ini sedikit lebih kecil daripada yang tadi ini ya. Ini postur Mas. Tapi postur ya. Postur. Kondisi ya. Bagaimana ini? Ini gacor Mas. Gacor. Nyerek. Nyerek. Goyang-goyang. Goyang-goyang. Ya. Berarti ini juga materi lengkap kalau gitu ya Mas ya. Volume kenceng sekali ini Mas. Siap jadi penjantan juga. Jadi goyang, penjantan. Volume ya. Kenceng, ya, otomatis Mas. Siap dilombakan. Betul Mas, ini materinya keren sekali. Oke, kalau F1 ya seperti ini di luas berapa? Itu saya lepas langsung saja ya Mas ya, biar enggak lama-lama. Betul. Saya kasih 900. 900. Ya. Itu harga promo ya? Yoi Mas. Kok murah Mas? Loh kan Mas tadi bilangnya kecil. Oke, ya. Karena posnya kecil ya. Iya. Oke, oke. Langsung aja kalau gitu kita sebelahnya. Ke AFS Mas. AFS ya. Yoi Mas. Oke. Wah, warnanya cakep ini Mas. Ini wortel bone ya. Bone wortel. Oke. Ya. Ini kondisi bagaimana? Gacor. Gacor. Ngerek. Ngerek. Kenceng ini lagunya. Kenceng ya. Sekali. Lagunya enak. Wenceng otomatis sekali. Kalau lagu enak itu siap ganteng juga Mas ya. Yoi dong Mas. Ini dilepas berapa?
Ini saya lepas di harga 450. 450. Yo, iya, Mas. Itu sudah promo ya? Sudah promo. Mantap. Oke, Mas, langsung ke sebelahnya nih. F1 YS. Loh, ada F1 YS lagi? Iya dong, Mas. Oh, ini posturnya steel ini, Mas. Steel. Ngevi ya? Ngevi. Gede burungnya? Gede. Warong, kondisi warong. Bagaimana? Besar, Mas. Ini kondisinya gacor. Gacor, kencang ya? Iya. Materi gimana ini? Materinya standar, Mas. Standar. Cengkok, Mas, ya. Oke, tapi siap dilombakan ya? Sangat siap, Mas. Kalau F1 seperti ini di luas berapa? Ini saya lepas di harga 1.100.000. Itu sudah promo? Sudah promo, Mas. Oke, karena postur sekali burungnya ya. Mau promo lagi? Boleh. 1 juta. Loh, sama berarti? Yoi dong, Mas. Dan cuma tadi aja berarti yang 900 ya. Yoi, Mas. Oke, Mas, kalau gitu kita langsung ke sebelahnya ini. Ini ada seri apa? F1 Big Ses. Oke, karena terlihat ya posturnya ya, panjang ya. Panjang, bon oreng. Ya. Kondisi? Burung sangat mewah sekali, kondisinya gacor. Gacor. Belum ngerek. Ya. Tapi untuk durasi sama volume gimana? Durasinya lumayan panjang, Mas. Volumenya kenceng, Mas. Kenceng ya. Ya. Oke, kalau F1 YS Big Ses ini, Mas ya, gacor di luas berapa? Ini materi lomba, Mas ya. Oke. Materi lomba saya kasih di harga surprise saja. 1 juta. 1 juta juga? Oh, itu. Dan rem tanpa pandang bulu ya, ya harganya ya. Oke, kita langsung ke sebelahnya nih. Loh, warnanya cakep sekali nih, Mas. Ya, Mas. Menyala sekali ini, kayaknya ini kuning podang ya? Ya, Mas. Betul, Mas. Ada seri apa ini? Menyala ini di serinya F1 US, Mas. F1 US postur ya, sekali, Mas. Sangat menyala. Kondisinya bagaimana ini? Ini kondisinya gacor dor. Volume ngerek pejantan, Mas. Ngerek pejantan. Ya. Untuk volume sama volumenya durasinya pastinya kenceng dong. Pastinya kenceng ya? Iya dong. Oke. Okay. Lihat sendiri, Mas. Betul sekali, Mas. Ngeri, Mas. F1 ya seperti ini di luas berapa? Ini saya lepas di harga 1.2. Itu sudah promo? Sudah promo, Mas. Sudah promo ya? Ya. Oke, karena ini istimewa ya, Mas ya. Ini sangat istimewa. Mulai dari postur dan juga warna, materi gacorannya sama warna ya. Ini komplit lah, Mas. Komplit ya? Ya. Oke, kita langsung ke sebelahnya lagi nih. Ada seri apa? Ini seri F1 ya juga. Seri F1 YS. Big size. Big size. Ya. Postur sekali. Postur ngopi, sangat mewah. Kapal jet. Barong. Barong sekali. Ini gimana? Siap lomba juga ini? Ini mewah sekali, mewah, Mas. Mewah ya? Sama seperti yang lain, Mas. Oke, di luas berapa ini? Ini saya lepas di harga 1 juta. 1 juta juga? Oh, iya dong. Itu sudah promo ya? Ngopi dong. Loh. Mantap. 1 juta di mana lagi kalau enggak di Yakuza? Yakuza kena ribet. Oke, kita lanjut lagi ke ujung ini, Mas. Ini, Mas. Ini ada seri apa? Ini serinya F1 YS. F1 YS. Burungnya guacor. Tapi postur ya, Mas ya? Ya. Lehernya panjang itu, Mas? Lehernya panjang. Jalan lapangan, Mas. Jalan lapangan. Ini sudah digantang, Mas. Sudah digantang? Sudah. Berarti ini sedikit beri harganya, Mas? Ini saya kasih di harga 1.4 net, Mas ya. 1.4 net ya? Ya. Karena burung jalan lapangan ya? Jalan, Mas. Atau ini burung masih dilombakan ini, Mas ya? Masih lomba, Mas. Betul, Mas. Berarti untuk volume dan juga durasi sangat aman ya? Waduh, sangat keren sekali, Mas. Panjang, okay. Volumenya kenceng sekali, Mas. Mantap, Mas. Kayaknya kayak labet, Mas. Dongak. Oke, oke. Nyeklek. Ya, ya. Mantap ya. Ya. Nah, ini tadi kan untuk gacoran seri F1-nya buahnya, Mas ya. Ya. Itu kan harga burungnya 1 jutaan kecuali yang sedikit kecil tadi ya, 900. Ya, 900 betul. Jika ambil grosir gimana, Mas? Grosir minim di 3 ekor ya, Mas. Oke. Saya kasih potongan per ekornya 50.000, Mas. Oh, begitu ya. Ngeri ya, Mas ya. Dapat ambil 3 ya potongan 150. Potongan 150.000. Keren ya, Mas ya. Keren. Oke, Mas. Kita lanjut ke seri AF dan seri hybrid ya, Mas ya. Oke, Mas. Silakan di shoot, Mas. Langsung ya, kita shoot ya. Sepil satu persatu ya, Mas. Loh. Kita bikin rata ini, Mas. Posturnya, Mas. AF ini, Mas ya. AF dong. Tapi gede sekali, Mas. Besar. Warnanya
bon oreng. Iya, bon oreng, Mas. Gacor? Hybridnya gacor, Mas. Oh, itu hybrid ya? Lulu. Enggak malu itu, Mas. Enggak malu ya? Iya, enggak. Oke, kita malu, ini dulu aja, Mas. Oke. Okay. AF gacor, ini seperti apa materinya? Ini gacor dor, Mas. Siap materi lapangan ini, Mas. Ngerek, Kak? Ngerek ini, Mas. Oh, berarti materi komplit juga ini? Komplit ini, Mas. Oke, okay, kalau AF materi komplit ini di luas berapa? Ini saya lepas di harga 350. Loh, cuma 350? Bahan materi lomba ini, Mas. Bahan materi lomba. Serinya okay. AF. Seri AF ya. Murah sekali, Mas. Itu sudah pro, Mas, ya? Iya, Mas. Oke, okay, kita langsung ke sebelahnya nih, Mas. Loh, ada warna cakep. Star Blue ya? Star Blue. Ini seri apa? Itu serinya AF, Mas, sama, Mas. AF juga ya? Yoi, Mas. Untuk kondisi bagaimana? Kondisi gacor ngerek ini, Mas. Gacor ngerek? Iya. Ini juga siap lomba atau gimana? Iya, ini, Mas. Duwingkring ini sebenarnya, Mas. Nggak tahu ini kok takut mungkin. Oke, di luas berapa kalau ini AF Star Blue ini? 350. Sama ya? Yoi dong. 350 saja? Ya. Oke, kita lanjut ke sebelahnya. Tadi sangat gacor ini, Mas. Ini, Mas. Gimana, keren gimana? Sekali, Mas. Ini seri apa? Burung hybrid, Mas. Hybrid? Iya, Mas. Ini goyang. Goyang. Ngawet. Nggak punya malu, Mas. Nggak punya malu. Nggak punya takut sama orang, Mas, ini. Untuk Mas, durasi sama volume gimana ini? Ya, ini sangat kenceng. Terus panjang, Mas. Panjang ya? Iya, panjang sekali ini, Mas. Oke, kalau hybrid warna cakep seperti ini ya, gacor ya. Ini siap lomba ya, Mas ya? Iya, Mas. Dilepas berapa? Ini saya kasih di harga murah saja, Mas. 550, Mas. Itu sudah promo atau gimana? Sudah promo, Mas. Sudah promo ya? Ya, mewah sekali, mewah, ini, Mas. Ya. Kakinya lo, Mas. Iya. Kakinya besar ya, dan juga pendek, Mas ya. Ini kaki pendek, Mas. Jadi ini sangat rekomendasi buat lomba ini, Mas ya. Sangat-sangat rekomendasi, Mas. Mantap. Oke, kita lanjut di sebelahnya ini. Loh, warna cakep ini, Mas. Ya. Panda. Seri apa ini? Serinya loper, Mas. Seri loper. Yoi, Mas. Kondisi bagaimana? Wih, ini kencang sekali, Mas. Kencang sekali ya. Lumanya, Mas. Oke, kalau loper panda ini ya, kondisi gacor, ini siap lomba ya. Juga ya. Betul, Mas. Dilepas berapa? Ini saya lepas di harga 400. Itu sudah promo atau gimana, Mas? Sudah promo, Mas. Sudah promo ya? Iya. Oke, karena kondisinya istimewa ini ya. Sangat-sangat istimewa. Dan juga rekomendasi dari Yakuza Kenari ini. Yoi, Mas. Oke, langsung aja kita lanjut ke sebelahnya ini. AFS, Mas. AFS. Oh, ini AFS ini, Mas. Oh, besar. Kok gede nih, Mas? Ya, bos. Lulu. AFS, lu. Kayak gini, yo. Besar, yo, Mas. Barong. Ngeri, lu, Mas. Tapi ini emang AFS, Mas? AFS, Mas. Edan, berarti super real, big ini ya? Real ini, Mas. Kondisi bagaimana ini? Ini kondisinya gacor, Mas. Gacor? Belum ngerek. Belum ngerek. Ya, untuk gacor. Durasi dan juga volume gimana? Ini kenceng, Mas. Volumenya, Mas. Oke, okay, kalau... standar. Standar ya? Ya. Durasinya ya? Ya. Oke, okay, kalau FS, bodinya besar gini ya. Ya. Gacor, dilepas berapa? Ini di harga 550, Mas. Dapat potongan lagi nggak? Sudah promo, Mas. Sudah promo ya? Sudah promo. Karena posisinya gede ya? Ya. Mantap. Oke, Mas, lanjut ke sebelahnya ini nih. Ini juga FS juga. Oh, ini juga FS juga? Ya. Ini warna Romeo ya? Romeo. Ini juga gede, Mas, posturnya, Mas. Iya, Mas, betul, Mas. Oke, kondisi seperti apa ini? Kondisinya gacor, Mas.
sudah ngerek apa belum? Sangat-sangat ngerek. Sangat ngerek. Ya, otomatis kalau ngerek durasi sama volume aman ya? Sangat aman, Mas. Ini di luas berapa kalau ini? Itu sama, Mas, di harga 550. Harga 550 ya. Itu sudah promo ya? Ya, Mas. Oke, Mas. Itu tadi yang efeknya super big ya? Ya. Gacoran kan ada 2 ekor. Ada 2 ekor. Sama sebelah ini ya? Promo dong, Mas. Oh, jadi kalau diambil dua-duanya dapat promo? Yoi dong. Jadi berapa? Ini kan 1.100.000. Betul. Saya kasih promo di 950 2 ekor. 2 ekor. Yoi. Lulu. Oke, kita lanjut ke sebelahnya ini. Ya. Wow, ini, Mas. Warna lomba, Mas. Cakep juga ini, Mas. Mewah ini, Mas. Ini ikut Star Blue ya? Ya, Star Blue Bond. Tapi gede ini. Seri apa? Ini serinya AFS, Mas. Loh, AFS juga? Yoi. Oke, di luas berapa ini? Ini saya lepas di harga 450. Loh, kok murah, Mas? Loh, jangan mahal-mahal. Itu tadi mahal. Ini murah, padahal ini posturnya gede. Ah, gimana? Kita dapatnya murah, kita jual murah. Seperti itu ya. Intinya saya dapat untung sedikit lepas. Untung sedikit lepas, Mas. Oke. Gitu aja. Yang penting lancar usahanya. Ya, betul, Mas. Untuk kondisi bagaimana ini, Mas? Ini kondisinya guacor ngerek. Lagunya bisa disimak sendirilah nanti videonya, Mas. Mewah sekali. Volume kenceng ya? Volume kenceng, lagu isian ya. Oh. Cuman 450, Mas. Dimana lagi kalau enggak Yakuza Kenari. Oke, memang Yakuza Kenari terkenal dengan kenari gacor-gacoran super istimewa, tentunya harga murah, Mas. Yo, ya. Oke, Mas, kita lanjut lagi mana? Ini, Mas, satu lagi, Mas. Oh, satu lagi di atas AFS. Ini. AFS lagi, Mas. Yo, dong. Loh, ini warna apa ini? Kuning bon, Mas. Kuning bon ya. Ya. Kondisi seperti apa? Ini kondisinya mewah lah, sangat mewah, Mas. Sangat mewah ya. Yo, Mas. Oke, gacor tentunya. Yo, Mas. Durasi sama volume gimana ini? Durasi dan volumenya kenceng, Mas. Kenceng ya. Ya. Oke, kalau AFS seperti ini di luas berapa? 450. Loh, sama? Yoi dong. Eda. Oke, Mas. Terakhir ya, Mas. Satu lagi. Untuk pecinta suara mantap, Mas, ya. Volume, durasi, burung warnanya juga keren. Saya punya satu ini, Mas. Oke. Loh, edan, rek. Warna panda, Mas, ya? Yoi, Mas. Seri apa ini? Ini serinya loper ya, Mas. Seri loper. Tapi besar, tapi Mas. Gede, ya? Yoi. Ini kok jadi istimewa gimana, Mas? Ini sangat istimewa, Mas, karena black strut full, Mas. Loh, black strut full? Ya. Loh, edan. Ya, Mas. Ini jelas ini buat para penghobi, Mas, atau kolektor ya. Ini, Mas. Kolektor bisa, pemain juga bisa. Loh, pemain juga bisa, ya? Iya, Mas. Oke. Kalau loper warna cakep, Mas, warna idaman seperti ini ya. Ya. Black Sultan pula ya. Ya, dilepas berapa ini? Ini saya lepas di harga 650, Mas. Kira-kira dapat promo enggak, Mas? Sudah net itu, Mas. Sudah net ya. Murah sekali ini. Murah, Mas. Ya. Yoi. Cukup sekian dulu ya video saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan juga dapat menjadi referensi buat sobat Kicomania dimanapun berada. Untuk yang berada di sekitaran Gayungan atau wilayah Surabaya ya, segera merapat karena hari ini stoknya mewah-mewah. Dan juga untuk yang berada di luar kota maupun luar pulau, segera diorder. Jangan sampai ketinggalan atau jangan sampai kehabisan stoknya ya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk didukung ya channel ini dengan cara like, komen, subscribe, share, serta aktifkan pula tombol lonceng notifikasinya agar sobat Kicomania tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Semutia Mini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicau Mania.